Gak apa-apa, namanya hidup ya. Ini buat jajan ya. Kelas berapa? Kelas 3 ini mah. Berarti sekolah di sini. Sekolah. Sekolah biasa. Masya Allah, kita kehujanan nih. Sampai sini pas hujan besar. Hujannya besar banget. Semoga bawa keberkahan ya. Oh, semangat tuh hanya lari-lari tuh. Bukan dari perkumpulan, bukan dari apa. Saya dengan Mas Fatur adalah tetangga. Baru ketemu. Hanya dengan WA saya ngobrol, saya begini, lalu saya menyebarkan itu. Jadi kami bukan dari komunitas ataupun dari apapun. Saya hanya bertetangga saja, ya. Yang kedua, saya silaturahmi ke Bapak. Amin, barakallah. Mudah-mudahan pesantren ini bisa menjadi pesantren yang menunjuk gitu. Amin. Walaupun hari ini saya lihat miris, saya katakan hati saya sedih. Amin. Ya, Pak ya? Dengan keadaan tanah yang begini, tempat duduknya, lalu semuanya. Tapi insya Allah, selama itu di jalan Allah, pasti akan diberikan jalannya. Amin. Amin. Yang ketiga, saya juga bawa beberapa hal yang menjadi kebutuhan daripada kami. Juga ada beberapa dana yang akan diserahkan langsung oleh adik teman saudara kami ini. Yang keempat, saya juga ingin menanyakan karena ada beberapa orang dari sahabat kami, teman-teman kami yang bersedia untuk membangun ya, tempat santrinya. Tapi tentunya pertanyaan saya adalah bagaimana status dari tanah ini? Apakah punya bapak? Apakah masih dalam proses pembelian? Apakah dari gimana? Nanti tanah bapak ini jalan. Luasnya 170 tumbak sudah dihibahkan. Ya. Betul. Yang satu sudah atas nama wakaf, yang satu sudah dihibahkan. Jadi secara legalitas tanah ini sangat-sangat safety karena tidak terpaut dan tidak tersangkut siapapun. Safety, aman, alhamdulillah, karena ini memang sudah legalitasnya sampai dengan hinkam, sampai akhir tahun. Oh. Ini sudah sama hinkam, sudah diakui. Nah, mungkin lebih abdolnya karena saya yang akan memberikan. Kalau nanti kapan-kapan saya ke sini, saya minta fotokopinya saja. Siap. Nah, nanti. Siap. Ya kita berusaha, Allah yang nentuin, hati orang yang berembung membuka itu Allah nanti yang akan melantarkan ke Bapak. Itu aja maksud saya. Dengan segala kerendahan hati kami, dengan segala kelemahan hati kami, anak-anak kami di sini hampir 24 jam, insya Allah, lidahnya, matanya tidak terlepas daripada qiraatul Quran dan qiraatul Qudus. Mudah-mudahan apa yang akan kami lantunkan menjadi keberkahan, keselamatan, kesolehan bagi turunan putra putri bapak ibu sekalian, menjadi kelancaran dalam setiap urusan dunia dan akhirat, menjadi sebab kesehatan terlindungi dari segala bala di dunia dan akhirat, lebih diberkahkan rezekinya, lebih dimudahkan urusannya. Amin Allahumma amin ala hadiniyah al-fatihah. Rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridakan natlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahman ya Rahim ya Maliku ya Qudus.
Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliku, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahharu, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qadir, Ya Basit, Ya Khafir, Ya Rafi'u, Ya Mu'iz, Ya Muzillu, Ya Sami'u, Ya Basiru, Ya Hakam, Ya Adlu, Ya Latifu, Ya Khabiru, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syukuru, Ya Ali, Ya Kasim. Santri itu begini-begini aja. Saya nyesel dulu oleh orang tua saya untuk jadi santri, dikirim ke Buntet, dikirim ke Pondok Kelaringin, Kelur Agung, kabur terus. Hari ini saya nangis karena saya bodoh agama. Saya nggak ngerti sampai saya dikalahkan oleh orang yang pintar agama dalam beberapa hari. Yakin Bismillahirrahmanirrahim, yakin dalam hati saya akan jadi orang pada kemudian hari. Amin. Orang pinter banyak, orang benar itu jarang. Amin. Ya, orang benar adanya ada di sana.